Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Brian Explorer. Kali ini kita siang-siang ada di Palimanan nih. Ini kita baru aja nitipin motor di rumah sakit Kalisa Palimanan. Jadi rencananya hari ini saya akan ngetrip sama salah satu unit Luragung yang jurusan ke Lebak Bulus. Kira-kira saya bakal naik mobil apa? Tonton terus videonya sampai selesai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube Brian Explorer. Nah, jadi ini di belakang kita ada unit dari Bineka ya, Cirebon Merak. Angkat kabaret, kita kenal kompromi. Jadi ini saya baru nyampe di Palimanan sekitar 14 lebih 20 menit. Ini jamnya kabaret nih. Oh ya, satu lagi. Kemarin banyak banget teman-teman yang request untuk ngetrip mobil-mobil yang lain ya, seperti Luragung Galaxy Bogor atau yang kesuka bumi, terus sahabat Mila, terus prima dona kancil dari Mas Boy. Mohon maaf banget teman-teman, saya tampung dulu requestnya, insya Allah satu persatu akan saya trip reportkan. Jadi insya Allah satu persatu ya, mohon dukungannya dengan klik subscribe ke channel YouTube Brian Explorer agar channel YouTube ini bisa terus berkembang. Kita lagi nunggu mobilnya nih. Tadi Mubarak baru aja lewat. Gak tahu di belakang ada mobil apa. Nah, kita duduk dulu di sini. Sama yang punya Palimanan nih. Rame Bang, apa sih Bang? Ya, siapa nih Bang? Nah, ini gara-gara corona PPKM lagi ya, Bang. Jadi sebenarnya corona ini ngefek banget nih di dunia perjalanan, khususnya bus antar kota antar provinsi. Kita pengen tahu nih selama PPKM ini ada penyekatan atau tidak nanti selama perjalanan. Nah, ini mobil Bineka kabaretnya berangkat nih, dari Palimanan. Rame banget ini artisnya Bineka Cirebon Merak. Hati-hati, Mang. Oke. B224. Hati-hati, Mang Nana. Komandannya di belakang. Dan ini. Ada logo channel YouTube-nya. Kemarin saya numpang masang di situ. Nah, ini jam 2:30 lebih 5 menit. Melu sama Ujang dulu. Minggu depan ya. Sama Apendi masih di Ulan gak sih? Dia lagi sakit. Oh, di pasar Minggu ya? Iya, lagi COVID. Ya. Udah minggu depan ya? Nah, ini kita ketemu sama Ulan. Ini ada Prima Jasa. Nah, itu baru masuk juga Bedlan. Ini saya lupa Bedlan pakai selah siapa ya? Kalau nggak salah rapet sama Damarulan atau enggak Kilajer. Nah, ini Bedlannya mau berangkat nih. Itu klakson trompetnya kenceng banget guys. Khas bus Cirebon Panturaan. Nah, ini Bedlannya berangkat nih. Berpapasan sama Ababil. Nah, itu Ababilnya sebelah sana. Enggak kelihatan. Kita masih nungguin mobil yang ke arah Lebak Bulus nih. Nah, itu dari sana masuk Berkah Kreo. Jos itu mobilnya.
jam 14.47. Nah itu expander tuh baru nyampe. Jam 3 kurang 10 menit. Berarti baladanya udah nyampe apa ya? Kita masih menunggu nih. Nah itu nampak mobilnya datang nih yang ke arah Lebak Bulus. Ini ada Sohib. Kita bakal naik Sohib nih. Nah ini dia nih mobilnya. Assalamualaikum. Nah kali ini kita udah ada di dalam dari Luragung Sohib Umami. Ini kita bersama yang punya Sindang Laut. Nah, jadi mobil ini memang mengingatkan sekali perjalanan saya waktu masih kuliah, sekitar tahun 2017. Mobil ini sempat dipakai oleh unit Luragung Borneo. Nanti kita bakal ke depan saja. Yuk. Nah, kali ini kita jam 3 pas. Kita masuk di gerbang tol Palimanan. Sama... Wih, ini sebajunya mantap banget. Dan di belakang kemudi dari Sohib ada yang kenal nggak nih? Yuk kita tonton bareng-bareng keseruan bersama Luragung Sohib di Cipali. Tol Palimanan. Nah, ini dia jadwal dari Sohib. Thank you.
guys. Jadi ini menurut saya mobilnya jos banget. Jadi masuk Palimanan jam 3, ini udah jam 4, baru sejam ya, udah persiapan Cikopo. Jos lah ini pokoknya, Sohib. Perkiraan sebelum maghrib udah nyampe di Lebak Bulus. Hey!
juga ada berkah apa SK ya. Sama berkah bakal lari bersama berkah. Ya, kali ini kita jam 4 lebih 10 sore ya. Ini kita lagi istirahat sama ngepom di rest area kilometer 62. Waduh, ini ada yang ngajakin foto nih. Nah, ini sebelah kiri kita ada berkah. Ini dia berkah. Nah, barangkali teman-teman penasaran ini siapa. Jadi, ini adalah aktor di balik grup SSL ya, Sekuat Sindang Laut Grup. Ada yang kenal? Yap, betul banget, ini namanya A.A. Ujang. A, orang mana sih A? Asli orang Gubang Belet, istri orang Jatikiri. Sekarang balik itu domisilinya di Jatikiri, istri Kecamatan Karangwareng. Karangwareng. Jadi ini udah biasa ya ketemu sama berkah? Jamnya berkah sama kencana bareng. Kalau bulan sama mubarak itu di depan biasanya.
Cuma hari ini rencananya belum tahu nih ketemunya di sebelah mana. Belum ngelihat. Nah, ini dia nih sopir dari Sohib untuk hari ini. Habis ke toilet kayaknya. Kita bakal masuk lagi nih, kayaknya mau berangkat. Nah, itu berkahnya selesai duluan. Ini Sohib masih nungguin, bentar lagi. Prima jasa.